Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, secara langsung dampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengunjungi Lembaga Percontohan Tingkat Provinsi PAUD CBC Mawaddah Warohmah Binaan TPPKK Provinsi Jambi. Kehadiran istri presiden beserta rombongan di PAUD disambut riang oleh anak-anak dengan menampilkan tarian adat Jambi. Lembaga Percontohan Tingkat Provinsi PAUD CBC Mawaddah Warohmah Binaan TPPKK Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, menjadi tempat pertama yang dikunjungi Ibu Negara Republik Indonesia Iryana Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerjanya ke Jambi, Kamis 20 Oktober 2022 pagi. Kehadiran Iryana bersama dengan istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin dan Oase Kabinet Indonesia Maju didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis ini dibuka dengan penampilan tarian adat Jambi dan pemberian cindramata bunga sebagai tanda ucapan selamat datang. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara Iryana Jokowi langsung melakukan sejumlah kegiatan mulai dari sosialisasi pilah sampah, sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun, hingga bermain dan belajar bersama anak-anak. Di awal sambutannya, Iryana menanyakan semua kabar anak-anak yang hadir dengan hangat, kemudian dijawab baik pula oleh anak-anak dengan penuh semangat dan riang gembira. Iryana dalam momen ini juga mengajak anak-anak bermain tebak gambar hewan lucu. Saya sama Bu Wapres, juga sama Ibu Menteri, mengunjungi khusus untuk anak-anak semua yang hadir di sini. Anak-anak di sini mau ngapain? Mau mendengarkan dongeng. Siapa yang berani maju? Satu. Ada di sini satu aja sementara. Kenceng, yang suaranya kenceng. Dalam kunjungannya ini, Ibu Negara bersama dengan rombongan yang didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi juga memberikan sejumlah bantuan seperti buku dan tas kepada anak-anak PAUD. Kemudian diakhiri dengan foto bersama. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.